Sebagai salah satu tuan rumah, Thailand hampir saja lolos ke babak 8 besar Piala Asia 2007. Dan berikut ini, adalah perjalanan Thailand di Piala Asia 2007. Di Piala Asia 2007, Thailand tergabung di grup A bersama Irak, Australia, dan Oman. Pertandingan pertama Thailand adalah melawan Irak. Pertandingan memasuki menit 6, Sute Suksongkit berhasil mencetak gol lewat titik penalti dan membawa Thailand unggul sementara. Irak yang tertinggal kemudian berusaha mencari gol penyama dan berhasil mewujudkannya menit 32 lewat Kapten Yonis Mahmud. Setelah itu, tidak ada lagi gol yang tercipta sehingga skor akhir pertandingan itu adalah 1-1. Pertandingan kedua Thailand adalah melawan Oman. Pada pertandingan itu, Thailand berhasil menang dengan skor 2-0. Gol dari Thailand dicetak oleh Pipaton Kanya menit 70 dan 78. Pertandingan terakhir Thailand di babak penyisihan grup adalah melawan Australia. Thailand sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke babak 8 besar. Akan tetapi, Australia ternyata masih terlalu tangguh bagi Thailand. Thailand dihajar Australia dengan skor 0-4. Meskipun mengalami kekalahan, nilai Thailand sebenarnya sama dengan Australia. Namun, karena kalah head-to-head, Thailand gagal lolos ke babak 8 besar.